Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi di channel saya Fris DBY. Sekarang saya ada di lokasi proyek sirkuit Formula E Jakarta lagi. Nah sekarang ada pemandangan baru sahabat YouTube. Di sirkuit Formula E Jakarta terdapat signage tulisan Indonesia Jaya. Ini tepatnya ada di sekitar lokasi yang akan dibangun rumah sakit dan VVIP launch sirkuit Formula E Jakarta. Sekarang para pekerja sedang menanam tumbuhan yang akan menjadi list untuk tulisan Indonesia Jaya. Jadi akan terlihat lebih bagus lagi sahabat itu semuanya. Oke, ini pemandangan baru yang ada di sirkuit Formula E Jakarta. Dan dari tulisan ini saya coba mau keliling lagi di sirkuit Formula E Jakarta. Terus ikuti video saya ya sahabat YouTube dari channel Fritz DBY. Nah sekarang kita menambah ketinggian drone saya. Kita coba mau menjelajah lagi di lintasan sirkuit Formula E Jakarta. Seperti biasa, kita akan mulai dari tikungan tertajam sirkuit Formula E Jakarta di tikungan ke-13. Di tikungan ke-13 ini, selain kerjaan lintasan sirkuit Formula E Jakarta, juga dilaksanakan pekerjaan, progres pekerjaan untuk landscape. Nah ini di hadapan sahabat YouTube, untuk pengaspalan lapisan kedua area runoff tikungan ke-13 sudah selesai dilaksanakan dari beberapa hari yang lalu. Tinggal sebagian kecil bagian dari runoff tikungan ke-13 juga yang akan dilakukan pengaspalan sahabat YouTube, pengaspalan lapisan kedua. Jadi untuk pengaspalan lapisan kedua sekarang diutamakan di sisi-sisi runoff dahulu, baru akan masuk ke sisi lintasan sirkuit Formula E Jakarta. Nah ini bagian kecil runoff tikungan ke-13 yang mulai dilakukan pengaspalan lapisan kedua lagi sahabat YouTube semuanya. Para pekerja sirkuit Formula E Jakarta dalam proses perataan pasir-pasir aspal di runoff tikungan ke-13 sirkuit Formula E Jakarta. Sekarang kita ada di trek lurus sebelum tikungan ke-13 dan setelah tikungan ke-12. Ini trek lurusnya sahabat YouTube. Di sisi-sisi samping kanan dan samping kiri trek lurus ini juga dilaksanakan progres kerjaan landscape. Dan run off di sisi trek lurus setelah tikungan ke-12 ini juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua.
Nah, sekarang kita ada di tikungan ke-12, sahabat YouTube semuanya, dan di sisi kanan run off tikungan ke-12 sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua juga. Nah, di hadapan sahabat YouTube adalah tikungan ke-11. Dan run off di tikungan ke-11 juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua. Pekerjaan landscape juga dilakukan di sekitar tikungan ke-11 ini, sahabat YouTube. Nah, di sebelah kiri itu pekerjaan pemasangan paving block yang nantinya area ini akan dipakai untuk grandstand, area grandstand penonton dari event Formula E Jakarta. Sekarang kita mau mengarah ke tikungan ke-10. Nah, ini adalah tikungan ke-10, sahabat YouTube semuanya. Sekarang kita ada di sekitar tikungan 9, zona 4. Untuk run off di tikungan ke-9 juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua. Nah, di sini adalah run off tikungan ke-8, sahabat YouTube semuanya. Ini run off tikungan ke-8. Nah, di depan itu adalah tikungan ke-8. Nah, di tikungan ke-8 ini bukan hanya run off, tapi untuk lintasan sirkuit Formula E Jakarta juga sudah dilakukan proses pengaspalan lapisan kedua. Jadi ya, untuk pengaspalan ini bukan hal yang mudah dan cepat progresnya, sahabat YouTube. Harus dilakukan bertahap, berhati-hati, mendapatkan level pengaspalan yang bagus. Ini tikungan ke-7, turn off di sebelah kiri dan sebelah kanan sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua. Tinggal nanti diteruskan di area lintasan sirkuit Formula E Jakarta. Nah, sekarang kita ada di area tikungan ke-6. Untuk run off di tikungan ke-6 juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua. Dari tikungan ke-6 ini kita akan mengarah ke trek lurus yang ada di area zona 2.
Ya, di depan itu adalah kita menuju trek lurus yang ada di zona 2, sahabat YouTube semuanya. Nah, sekarang kita ada di area tikungan kelima dan tikungan keempat. Di mana tikungan kelima ini adalah masuk di area zona 2 setelah melewati area zona 1. Nah, sekarang kita ada di area zona 1, sahabat YouTube semuanya. Kita menuju ke tikungan ketiga di area zona 1. Nah, ini adalah tikungan ketiga untuk run off. Tikungan ketiga di area zona 1 juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua. Terus di depannya adalah tikungan kedua, sahabat YouTube semuanya. Nah, untuk run off di tikungan kedua juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua. Ini adalah tikungan kedua di zona 1 sirkuit Formula E Jakarta. Nah, di sebelah kiri sudah ada precast-precast untuk movable barrier yang akan dipasang di pinggir-pinggir lintasan sirkuit Formula E Jakarta. Nantinya precast untuk pinggir lintasan sirkuit Formula E Jakarta ini akan dicat warna biru, sahabat YouTube. Nah, depan kita adalah tikungan ke-1 di area zona 1 sirkuit Formula E Jakarta. Untuk run off-nya
sisi dalam dan sisi luar juga sudah dilakukan lapisan pengaspalan lapisan kedua. Sisi dalam dan sisi luar tikungan ke satu di area zona 1. Nah, sekarang kita menuju ke trek lurus yang ada di area zona 2. Terus kita mengarah ke trek lurus yang ada di area zona 3 juga. Saya coba terbang lebih rendah untuk memberikan video yang lebih jelas kepada sahabat YouTube semuanya. Nah, ini kita sudah ada di trek lurus zona 3 sirkuit Formula E Jakarta. Di depan adalah tikungan ke 18 yang area runoff-nya juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua dan juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua jalur masuk pit lane. Nah, ini dia tulisan Indonesia Jaya, pemandangannya dari udara, bisa sahabat YouTube lihat. Oke, sahabat YouTube semuanya, terima kasih sahabat YouTube.